Halo semuanya, kembali lagi di channel gue Bro Gaming. Dan ya, di video kali ini guys ya, gue bakal coba untuk review sebuah map. Ya jarang-jarang ya gue review map. Jadi sini gue bakal coba untuk review map yang namanya itu adalah Minor Car Race 2. Ya, jadi ini tuh kayaknya itu adalah balapan, sebuah balapan map balapan gitu. Dan sebenarnya ini map multiplayer gitu. Ya karena balapan coy. Lu balapan kok sendiri sama siapa? Ampun. Ya gue ngapain balapan sendiri? Ini nge-review doang ya, nge-review doang. Jadi ya sudah lah ya. Jadi intinya ini adalah map balapan. Jadi ya kalian bisa mainin map ini dan cukup unik. Dan kita langsung cek aja gimana mapnya. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, seperti biasa jangan lupa tinggal like, share, dan subscribe ya. Dan ya langsung aja lah ya, tanpa basa-basi lagi ya, pencet tombol like-nya dulu, pencet tombol like di bawah sampai 20 like seperti biasa. Dan let's go lah ya, let's go. Kita langsung mulai aja. Dan oke, di sini kita langsung cek aja map-map pertama di bagian feature. Dan nanti kayak untuk feature-nya sendiri ini, yang pertama ada map is different than original. Race is longer than Minecraft Race 1. Okay, level in the race is hard to survive. The start of the minigame map is different. You can get a normal main car when you fall down in the... In the cave. Terus that all starts the map. Terus juga di sini ada apa ini? If you see a white block on a wall in the button with a button in it, a checkpoint, the last one has mine cars there. They are there because what if you die in the last level if you made all gone? Jadi ini adalah sebuah checkpoint. Jadi kalau misalnya kalian lihat sebuah checkpoint seperti ini, kalian pencet supaya ya kehidupan kalian berulangin di situ. Oke, langsung start aja, let's go. Mine car race 2. Anjay. Oh, oke. Nah, lo anjir keren. Yeah, everyone will be given a call and you will have to wait for the race start. Oke. Okay. Oke, wait. Kayaknya gue bakal seru mode bentaran, Mbak. Game mode. Oh, bentar. Race. Oke. Okay. Oh, udah kah? Weh. Balapan sendiri coy, kapan lagi? Aku pengen sih ngajak teman-temanku mainin map ini, terutama si Suban alias Kapten Dam Indonesia. Cuma nanti lah ya, kita lihat dia mau apa enggak. Dan itu juga masih rencana sih. Nggak tahu cuy waktunya apakah ada gua sama dia cuy, karena ya dia sibuk bikin animasi gitu kan. Saya sibuk ngapain? Nggak tahu. Bodoh lah. Oke. Dan cukup ini ya. Cukup unik cuy mapnya ya. Ini ngapain anjir, parkour apa? Oh, ini dia checkpoint. Oke. Kita bakal checkpoint dulu. Udah belum? Oke, kita bakal review mapnya aja lah ya di sini. Oh, anjir parkour coy, bayangin. Ini parkour suruh pakai ini kan. Suruh pakai kendaraannya apa enggak? Gue malah pakai kendaraan lagi entar. Oh, enggak coy. Emang suruh pakai kendaraan ya. Nice, mantap, men. Anjir gelap banget coy. Ini gelap banget ya. Hihi. Seru anjir. Unik banget coy, sumpah coy. Asik ini balapan. Oke, ini kemana? Sini kah? Oke, ke sini deh. Terobos aja lah. Oke, No. Apakah kita bisa terobos? Gaskin gak sih? Bacot meninggal. Gimana? Lah ya juga, kapal gue gimana pak? Lah ya bener juga ya. Lah perahu gue gimana? Kocak. Ya. Sumpah gak ngerti cok. Sumpah gak ngerti guys, ini harus diapain ya, tolong. Ntar ini kepalaku kenapa kayak apa tukang gorengan anjir. Oke. Gue bakal coba balik dulu dan ngambil perahu di belakang. Karena gue gak ngerti cuy maksudnya ini gimana. Nah ini dia. Oke. Oh, chestnut di chest minecart. Nah betul. Nah belum kasih bahan bakar sebar. Nah betul banget cuy. Dan oke, let's go. Gue gak ngerti cuy cara main ini gimana, cuman ya sudah lah ya. Kayaknya gak boleh mati deh, kalau mati gagal cuy kayaknya. Masih gak paham ya aku sama sistem gamenya.
sistem gamenya itu agak rumit menurut gue karena kita harus balik lagi ngambil perahu, cok. Sumpah. Aku nggak paham sih. Perahunya tuh masih nggak nge-spawn lagi, guys. Ini nggak bisa ngebut juga lagi, pelan banget anjir. Oke, sebentar. Ngecheat sedikit sabi lah. Oke. Tuh di sini nggak ada perahu ya. Tuh nggak ada perahu, guys. Sini juga nggak ada ya. Tuh nggak ada, guys ya. Jadi terbukti di sini nggak ada perahu, nggak ada perahu. Nggak ada perahu lagi, nggak ada mobil. Gue pikir bikinin bottom. Nah, betul. Betul, sip. Ya, kita nggak akan mengulangi kesalahan yang sama ya. Terobos aja lah. Nggak diterobos aja. Sheesh. Oke. Okay. Oke, okay, sip. Nice. Cet. Oke, okay, sip. Oke. Okay. Kayaknya kita bakal ke kiri. Nah, sini terus mentokin. Nah, betul. Oke, sip. Mantap. Lanjut, lanjut. Masa map ini doang lu gak kelar sih, kocok. Kayaknya gak mungkin satu map doang sih, guys. Oh, ini nih ada bensinnya, coy. Guna gak sih bensinnya, coba. Oh, enggak, coy. Emang satu kos, satu bensin. Itu lah ya. Oke, okay guys, kita lanjutkan ya. Tidak ada rintangan seperti di sini. Chestnya gue juga belum tahu buat apaan. A full source of the mind. Oh iya, habis tuh. Oh iya, cok, penuh anjir. Oh bener, cok, ternyata animasinya bagus ya. Tuh ada ayam sekanan kiri. Tuh ya, bagus cuy, mantap mantap. Oke, okay, ini kenapa kayak gini doang ya? Nah, kiri. Wait, I see something. Bentar. Oh, diamond block. Apa ini? Curigakan banget, coy. Ini dulu ya. Lanjut, lanjut. Sekali explore map, coy. Apa itu? Oke. Okay. Oke, ini masuk gua, guys, ya. Nah, ini ada checkpoint. Oh wait, what is that? Oke, kita checkpoint. Anjir, kaget gue, kira apaan. Oh ini. Nah ini baru ada ininya, cuy, mobil yang tadi gak ada, cuy. Aneh banget. Nah oke, okay, lanjut. Let's go. Oke, okay, kanan kiri. Apa ini? Choose way. Kanan atau kiri? Kanan selalu bagus, kita pilih kanan ya. Let's go. Bensinnya masih cukup lah, main-main. Apa ini? Four ways. Wait, itu salah kah? Gak tau, guys. Lanjut aja lah ya. Sip. Pilih jalan kiri lah. Let's go. Oke, okay, nice. Ini cukup unik ya. Cukup seru, cuy. Kalau ini ramen, ini asik sumpah dah. Oh, okay, udah menang kah? Wes, udah gini doang. Go and check what's outside. Oh, udah cuma satu map doang, kocak dah. Ya, intinya beginilah ya. I hope you like it. Gue main suka walaupun tadi ada checkpoint yang kurang menurut gue, cuman ya itu cukup bagus lah ya. Oh ini ada engine nih. Oh, oke lah. Ya udahlah ya teman-teman, kayaknya mungkin mapnya gini doang. Cuman ya cukup unik dan cukup boleh kalian pakai, cuy ya, cukup bagus tuh kalian pakai di Minecraft untuk main multiplayer dengan teman kalian. Karena ya ini konsepnya balapan gitu, cuy, dan cukup menarik lah ya. Oh, harusnya ini ada main car yang satu, yang ke satu, cuy. Cuma nanti kita cek aja apa benar ada. Dan ya, pokoknya kalian cek aja kreatornya, harusnya ada, cuy. Kalau misalnya kalian pencet nama developernya. Jadi ya intinya mapnya kayak gini lah kurang lebih. Dan ya
udah lah ya. Oke teman, mungkin segini dulu untuk episode kali ini. Gimana menurut kalian untuk map kali ini? Map kali ini cukup unik, gimana kalian bisa main balapan teman-teman kalian. Dan ya udah lah ya, oke, mungkin segini dulu dan kita akan menjawab lagi di video berikutnya. See you next time and goodbye. Link download di description, oke? Okay?